Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah kelak. Jangan lupa baca Al-Quran, rekam posting. Saya Sidi Ali Tahir Sikumbang, insya Allah Presiden Republik Indonesia Muda periode berikutnya. Dan insya Allah saya Presiden Republik Indonesia Muda yang mendukung poligami. Poligami berkah, keren, sunnah. Dan jangan lupa infokan ke istri-istri lainnya. Karena kalau tidak diinfokan, nanti tidur di teras. Wakwaw. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahum, inna hadza lahuwal qasasul haqq, wa ma min ilahin illallah, wa innallah alahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimum bil mufsidin. Kul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawam bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhiza ba'duna ba'dan arbabam min dunillahi fa in tawallaw faqulush hadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitabi lima tuhaju nafi ibrahima wa ma unzilatit taurah tuwal injilu illa min ba'dihi afala ta'kilun. Ha antum ha'ula, ha antum ha'ula iha jajtum fima lakum bihi ilmun falimattuha falimatuhajju nafi ma laisa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana ibrahimu yahudiyan wa la nasratiyaw walakin takana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi ibrahima lallazi nattaba'uhu wa hazan nabiyyu wallazi na amanu wallahu waliyul mu'minin. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya lal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Sadaqallahul azim. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan suatu satu sama lain tuan-tuan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui, tapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi atau bukan pula seorang Nasrani, tapi dia adalah seorang yang lurus Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad dan orang-orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah.